Halo teman-teman, PVP yang paling enak buat ngebully itu adalah PVP Chaos ya. Dan kita masih punya Raja Chaos. Dan gue pengen tahu nih, tim ini bisa kalah pakai tim apa? Please, bantai gue, please bantai gue ya. Bisa pakai Brunhill, musuh kalian lihat ya ada buff merah, bisa bekuin, disable, Arthur Chaos gak usah ditanya lagi. Tupnya bisa pakai Sin ya, waduh ngebuff lagi. Oke dah, mantap lah ya ini. Kalau selamat, ini udah pastilah ya. Ini udah kita infect, kalau selamat pun dia nggak bisa life steal ya. Oke, jebret. Belum kontrol udah sakit ya. Ya udah sekarat ya, udahlah. Waduh gila, rank 3 dikasih kontrol rank 3. Ini sih lebih gede dari ulti ya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ulti 6x6. Kartu kuning ini dengan syarat ya, kalau kalian udah kontrol Chaos itu di kontrol, ini udah setara ulti guys. Musuh udah nggak bisa ngeheal, udahlah saatnya forfeit dah, tragis. Padahal gue pengen dibantai itu ya, gimana ya guys. Kalian lihat ya, rata semua guys, rata sekeluarga guys. Ini siapa nih supnya? Widih, Meliodas belum jadi. Inilah korban Chaos ya. Belum sempet ngebuild guys. Takutnya udahlah. Nggak mau forfeit lah buat ini. Udah pastilah kita kasih lihat ya. 5x6. Sebenarnya ulti Chaos ini Arthur nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting menang CC ya. Naikin satu ulti, nambah CC 400-an ya guys ya. Ditambah food. Oke, guys kita. Ini pertama ya. Jadi kalau bisa usahain kalian setiap hari main 3 kali Chaos ya. Widih. Apa pula ini tim? Udah, kita langsung terobos aja ya. Terobos aja guys. Gua pengen di ulti nih. Please buat gua kalah. Bikin gua kalah. Gua pengen tahu gua kalah itu gimana ya. Oke, udah kontrol abis ini tuh. Ulti dah. Rata dua-duanya. Ini udah ngori relik. Waduh, gak ulti deh ngori relik. Ulti 6x6 sakit gak sih? Ketau gue ya, Assault Meldas ultinya gak sakit ya. Walaupun 6x6, seriusan? Ampun, gegabah lah. Udahlah, counter ya, kita kasih omai dulu. Omai si Raja Siomay ini langsung omai. Kayak selepet ya, darahnya pula gini. Tadi udah sekarat. Lepet. Kalau kita bekuin, tamilnya bikin resek ya. Ini ori lagi bikin dia tebal guys. Pakai juga Valentigo ya. Jadi es krim dulu. Sekali selepet lagi, udahlah. Mati dah, udah. Udah, gak ada obat lagi nih guys. Jepret. Udah bye-bye ya. Ih, dia gak ada sup ya? Rasanya gak ada sup ya? Gak cukup. Poinnya gak cukup ya. Biasa kalau poinnya gak cukup, kalau maksa ya, itu nanti statnya turun guys. Aduh, sama. Sama guys, Valenti sama KOP mana menurut kalian? Valenti bisa kontrol ya, bisa beku sama disable attack. Ini langsung kita selepet ya, biar nanti ke combine kita dapat kontrol lagi guys, kontrol Chaos. Kawan kita kontrol, please bantai gua please. Mati gak nih? Yo kan hero jadul ya, jadi lembek. Belum beda ya. Tadi kalau udah kontrol 150 naik sekitar 2 kali lipat damage-nya guys. Kalau nggak dikontrol ya udah dah, damage-nya kurang jauh ya. Please bantai gua, bantai. Kalau nggak ini ada 2 nih area ya udah kontrol. Please bantai. Ya nggak dibantai guys. Ini ya kalian atur Chaos 1x6 pun dapat area udah auto win ya. Jepret tuh kalian 275. Udah rata 2 kartu. Dengan syarat kontrol dulu tuh Chaosnya ya.
Oke dah, apalagi ada Brunhill ngurang-ngurangin damage ya. Terus lah dikasih 2 omai, 2 porsi omai rata semua tuh ya. Tinggal ini dia nih. Shhh, ini damage apaan tuh? Damage apaan tuh ya? Nggak lihat ada pengurangan. Ini baru damage sekali tebas ya. Biasanya rata-rata PVP normal 120-130 lah. XP-nya ya, jadi kalau tebas 200 udah lah. Kalau hero-hero nggak ada support HP udah langsung nge-sky dah. Ya ampun, Indosiel, ada Indosiel, dia menang CC. Tapi enggak, langsung mod. Berarti bukan mod ya. Kalau bukan mod emang ngeliat CC segini gede udah langsung ngeri bos. Ini CC gue gede ya, 240-an. Tuh ya, padahal ini udah chaos ya, masih 240. Nah ini nih King Jelly nih ya, salah satu mungkin DPS kedua paling sakit ya. Ketiga lah, di bawah Demon King Meliodas ya. Tapi enaknya King ini bisa awal-awal langsung sakit guys. Jadi ini kita kontrol dulu lah ya. Kita kontrol disable. Ini disable bukan cuma si King doang nih guys. Semuanya dikontrol ya. Makanya gue bilang Valenti merah ini selain ngurangin damage ya. Dia pasifnya ngurangin damage crit. Plus bisa ngontrol. Disable effect satu tim atau nge-freeze. Buat backup ya, plan. Udah habis ini Arthur gua udah kontrol, udah mati lah tuh King Jelly. King Jelly mati mah udah santai ya. Oke. Dia pakai airline. Airline ini enggak bisa ngedil ya. Oke. Itu pasti mati sih ya. Makan nih udah kontrol. Tuh, kontrol 2 kali aja rank 1. Gak perlu ulti guys. Ulti terlalu OP. Cepreti. Nah, harusnya area dulu ya. Untung mati juga gak apa-apa lah, sama aja. Ih, supnya Gloxy. Ini mau bikin tim peri nih ya. Oke, Gloxy kalau tinggal sendiri sakit. Ih, apanya yang sakit? Emang tim gue udah terlalu OP ya, udahlah. Udah 5 kali ya kayaknya. Padahal gue gak kalah ya. Gimana coba pakai tim ini kalah ya. Gue auto pun mungkin gak kalah kali ya. Iya, harusnya tadi gue bikin challenge auto aja ya. Oke teman-teman, Segini aja CC 240-an nih ya. Jadi kalau kalian pengen lihat nih, win streak lah, 5 kali beruntun. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. See you guys, dadah.